Ujian semester tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kabupaten Merangin akan dilakukan serentak dari tanggal 8 hingga 15 Desember. Mengingat saat ini masih di masa pandemi COVID-19, Dinas Kesehatan meminta pihak sekolah menerapkan protokol kesehatan dan melakukan ujian semester dengan sistem shift. Walau di Merangin saat ini tidak ada kasus positif COVID-19, namun sekolah harus mewaspadai adanya kasus baru dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Kasih kurikulum dan penilaian Dikbud Merangin Rika mengatakan jangan sampai ujian akan ada kerumunan. Selain menghindari corona, juga untuk menjamin kenyamanan siswa saat mengerjakan soal ujian. Ujian SD SMP dimulai tanggal 8 Desember sampai 15 Desember. Sistem ujian tetap memperhatikan protokol kesehatan. Sistem ujian nanti diserahkan kepada sekolah untuk membagi shift atau dalam bentuk sistem lain yang intinya tidak ada anak berkerumun di dalam pelaksanaan ujian. Lut Hidayat, Jambi TV.